Kemenparekraf berkolaborasi dengan Google Indonesia untuk membangun talenta-talenta SDM yang mumpuni. Dari kolaborasi ini akan disediakan 5.500 beasiswa bagi pengembangan talenta digital Indonesia lewat program Google Career Certificate. Kemenparekraf bersama Google Indonesia memberikan beasiswa untuk pengembangan talenta ekonomi digital di Indonesia melalui program Google Career Certificate. Program ini adalah program sertifikat kesiapan karir khusus untuk keahlian teknologi informasi dan analisis data. Saat ini telah ada 65.000 pendaftar yang berminat mendapatkan beasiswa ini. Dan hari ini Google yang bersedia untuk membuka peluang 5.500 mendapatkan peningkatan human capacity atau human capital melalui program 5.500 yang kita sebut Bapareckraf Digital Talent. PDT. Pada kesempatan yang sama dalam acara Weekly Brief with Sandi Uno, Menparekraf menyampaikan kesiapan Indonesia untuk melaksanakan KTT G20 Bali pada 15 hingga 16 November 2022 nanti. Hingga awal Oktober 2022, sudah 23 hotel di kawasan Jimbaran, Kuta, dan Nusa Dua yang siap menyambut KTT G20. Selain itu juga ada 25 maskapai penerbangan internasional yang telah membuka rute penerbangan ke Bali. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, iNews melaporkan.